kita suplai di proyek Solok. Ini banyak ruas di sini, ini dari kementerian. Menhal sudah mau siap pasang. Ini proses pemerataan lahan. Oke, Pak. Ini sampai sepanjang jalan sana. Ini jalan kampung, nanti jalan raya tembus kanan kiri, ada beberapa ruas lagi. Ini di bulan Maret 2021 Solok. Saya ngirim mesin cetak ini di sini juga, Pak. Namanya bosnya Bos Suman. Mesin yang dikontrol di sini. Ya. Ya kan ada beberapa pabrik, Pak. Lebar ininya kan cuma 70-nya sama yang di luar ya. Frame. Kalau tutupnya yang ini ya. Dulu. Iya, yang ini kan. Iya, kan ini yang frame-nya kan. Iya. Di mesin itu berarti ya. Oke. Nah, pasien dia lah. Iya. Nah, di bikin aja 10 biar apa. Iya. Iya. Karena apa yang buat dok ini, Mas. Iya. Jauh tinggal pasang. Nanti tinggal 5 cm. Iya. Masuk di nampol 4 atau 8. 8. Satu sisi ini dua, ya, ya kayak gini, ini kan, ini sudah ada lubang ini, ya. Sudah ada lubang, tidak tinggal cuma masukin aja, dapat 12-an, ya, ya. Yang bisa dalam sana tapi di pagarnya juga pakai ini ya, Pak? Oh, kalau di sana kita nggak tanpa ada lubang terang, ya kita di sana cuma pakai ini saja. Oh, ada. Siapa tahu nanti Pak Dedi pengen itu sama yang lubang kemarin. Ya, selamat pagi. Kita dari Kembar Teknika. Kita hari ini di Simpang Pasar Kota Solok. Kita mendapat kepercayaan dari kementerian untuk mensuplai beberapa material di sini. Ini kita survei di set langsung trotoar di daerah jalan utamanya di pasar, sudah sebagian ada yang jadi, menunggu pengiriman kami manual, tapi ada beberapa ruas berikutnya itu masih dalam tahap pengerjaan. Ini masih secara totalnya progres sampai 20%. Jadi nanti kita mau mensuplai lubang-lubang manual ini, kemudian ada tiang lampunya juga. Ya, ini saya berharap ini menjadi pilot project di Kota Solok, kemudian bisa ikut membantu berkontribusi dalam pengembangan Kota Solok, mempercantik area pedestrian trotoar ini dimulai dari pasar dan semoga menyeluruh dari Solok sampai kota sekelilingnya. Terima kasih, kami dari Kembar Teknika, dia melaporkan dari lapangan pekerjaan, semoga proyeknya lancar, barokah, warganya bahagia. Terima kasih.